saya sudah jelaskan kan tadi bahwa setelah diperlihatkan hasil chattingan antara mucikari dengan mucikari yang menyinggung nama Della, Della menyatakan tidak mengenal kedua mucikari tersebut, ya. Dan kalaupun ada fotonya Della yang ada di situ, itu juga foto yang diambil dari akun sosialnya si Della, dari Facebook dan Google, bukan karena Della yang mengirimkannya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Della salah bergaul kalau yang melakukan itu bukan orang yang dia kenal, bukan temannya Della, tapi orang yang Della tidak kenal. Nah, jadi kalau misalnya salah pergaulan kan, kalau memang yang melakukan itu adalah orang yang menjadi teman dekat kita, teman jalan kita, itu baru salah bergaul. Tapi ini bukan dari teman yang Della kenal. Jadi kalau saya bilang ini salah pergaulan, nggak salah pergaulan. Karena ini bisa dialami oleh siapapun, bahkan oleh kita. Ya, kita bisa mengalami hal seperti itu, orang lain menggunakan foto dan nama kita. Dan ini juga sering dialami oleh orang-orang biasa. Ada orang yang menghacker. Pernah dong kita mengalami FB kita dihacker orang lain, Twitter kita dihacker oleh orang lain. Ini lebih kurang yang seperti itu. Nah, cuma karena memang ini sudah menjadi satu kasus hukum yang sedang disidik oleh pihak kepolisian di Jawa Timur, tentu adalah keharusan bagi pihak penyidik untuk memanggil orang-orang yang ada dalam data forensik yang mereka temukan itu untuk dilakukan pemeriksaan, untuk dilakukan klarifikasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.